Pemirsa, eksekusi lahan yang merupakan hasil keputusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Sarolangun di Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Batin 8, Kabupaten Sarolangun berlangsung ricuh. Perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit, PT Sukses Gemilang Palm SGP, mengerahkan keamanan dan para pekerja untuk menghalangi proses eksekusi. Suasana memanas dan terjadi bentrok antara perusahaan yang mengerahkan keamanan dan pekerjanya bersama aparat kepolisian di depan halaman perusahaan PT SGP yang akan dilakukan eksekusi penggusuran. Bentrok terjadi saat akan dilakukan eksekusi lahan yang dilakukan penggugat yang telah memenangkan perkara perebutan lahan. Walaupun terjadi bentrok, namun eksekusi tetap dilakukan. Indra Cahaya, kuasa hukum Ida Laila, menjelaskan perusahaan PT SGP yang mencaplok dokumen seluas 7,8 hektar milik Ida Laila akan dieksekusi rata dengan tanah. Eksekusi ini sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum sebagai panglima tertinggi di Indonesia. Proses konstruktif itu adalah ketentuan undang-undang sebelum dieksekusi objek perkara, maka dilakukan konstruktif untuk memastikan yang mana yang menjadi objek perkara, sehingga dieksekusi tidak boleh harta orang. Nah, itu sudah dikasih tanda semua dan patok sana 7,8 hektar dari sini sampai ke sungai. Itulah objek yang kami sengketakan, akan kami ratakan sama tanah, kecuali ada cara-cara yang lebih bermartabat untuk menyelesaikannya. Kami datang berperkara sini bukan untuk merusak orang, bukan untuk hancur orang, tidak. Untuk menuntut hak Ida Laila Adbinti Akasa, tanahnya yang dicaplok dan direkayasa administrasi, dan kami menang sampai tingkat peninjauan kembali. Dalam proses eksekusi, petugas mengerahkan ratusan personil keamanan dari TNI Polri dan Brimob. Satu unit ekskavator siap melaksanakan tugasnya untuk melakukan eksekusi. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan.